Dilem seperti ini. Ya. Oke, guys. Ini pakai plastik steel ya, yang kuat ya. Sudah cukup urusannya. Wah, ada kereta, guys. Nah, ini ya guys tuh. Ini RGB remote pakai plastik steel pinggirnya. Tunggu 7 menit. Nah, ini guys. Ini udah jadi. Nah, jadinya seperti ini ya. Ini ditempel di bowl jadinya. Kenapa ditempel di bowl? Tadi sebelumnya udah dites di area sini. Lampu senja ini atau demon ini di area sini. Tapi mengganggu cahaya. Jadinya di sini di bagian bawah ini tidak mengganggu cahaya yang keluar. Kita tes saja. Tapi untuk keluar cahaya sebenarnya bagus di area sini, tapi mengganggu lampu dekat, lampu utama. Jadi di sini saja supaya nggak mengganggu lampu utama. Kita tes sedikit. Nah, ini seperti ini, kita tes saja. Oke. Aduh, mana nih guys kabel? Satu sama mana kan, woi? Nah, ini dia, kita tes ya. Ya, satu lagi kita sini. Ya, itu dia. Nah, ini udah jadi hasilnya seperti itu. Ini pakai RGB remote yang ya yang gampang dipindah-pindah sesuka kita. Dia tidak mengganggu cahaya kalau di sini. Ini dia, kita tes. Coba kita pijit warna hijau ya. 1 2 3. Ya, itu hijau. Ada merah juga. Ya, ini merah. Ya, jadinya seperti itu ya, guys. Kalau demon untuk fillet sniper ini. Jadi bisa ditambah warna supaya lebih keren dikit. Sebenarnya sih keren, keren sih, bukan dikit, ya keren aja. Ada warna putih, kita coba putih, white. Ya. Kalau mau berkedip tinggal pijit sekali lagi dia kedip. Nah, itu dia. Ini bisa kedip. Kalau mau diam pijit lagi sekali. Nah, itu dia. Ada juga yang flash per detik. Ya, ini flash per detik. Ada juga kalau bawahnya flash 5 detik. Ya, ini yang per 5 detik. Nanti dia akan pindah 5 detik. 1 2 3 4 5. 1 2 3. Nah, iya itu dia. 1 2 3 4 5. 4 5. Nah, itu yang flash. Ada juga semut yang seperti strobo, kita coba 1 2 3. Nah, itu dia. Jadi bisa dipilih sesukanya, kedip atau diam, diam atau kedip. Warnanya juga banyak sekali variannya. Kita coba warna lain, coba 1 2 3.
Ya itu dia, ada warna abu juga ada. Ada ungu. Ya itu dia. Ini emang spesial. Ya. Itu tadi edisi cara nambah demon atau senja di bagian Proji Billet Sniper. Nah ini dia. Dia nempel di bagian bowel. Soalnya kalau nempel di bagian bawah tadi dia menghalangi cahaya utama. Ya itu sekian dulu tambahan demon untuk Billet Sniper Fahid. Ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih. Dadah.